Sumpah bersedia menurut agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa Syedar Alun menjelang akhir masa jabatan sebagai Bupati Biren, Dr. Haji Muzakkar Agani SHMSI pada Rabu 22 Juni 2022 melantik 11 orang kepala desa atau kecik dari 7 kecamatan. Para kecik tersebut adalah hasil pemilihan masyarakat desa masing-masing pada beberapa waktu lalu. Pelantikan berlangsung di Oprum Kantor Bupati Biren yang dihadiri unsur Forkopimda, asisten, kepala dinas, camat, tuhapet masing-masing gampung, istri, dan keluarga serta masyarakat. Adapun kecik yang dilantik yaitu Saifullah SPDI Kecik Desa Jabah, Yusrizal Kecik Jabet, Ataylah Kecik Manasa Alu, Ramli Kecik Manasa Ketapang, dan Zulkifli Kecik Pintu Rimba Kecamatan Pedada Biren. Berikutnya, Zahri AR Kecik Ranto Panjang Juli, Saifullah Eskom Kecik Manasa Kerung Jangka, Muhammadar Kecik Blang Senong Jumpa. Seterusnya, Safwani SPDI Kecik Manasa Asan Simpang Mamplam, Taufik ST Kecik Mata Mamplam Pesangan, dan Haji Darkashi Kecik Naseme Kecamatan Pandrah. Bupati Biren dalam pelantikan tersebut mengatakan, sebagian kecik yang dilantik masih muda dan diharapkan dapat membangun desa, menjalin silaturahmi, merangkul berbagai kelompok di desa, serta dapat memajukan desa menjadi desa mandiri. Lalu kembangkan berbagai potensi desa dan mampu memajukan desa di segala sektor, manfaatkan dana bantuan desa sebagaimana peraturan yang berlaku. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambion TV. Satu dan seterusnya memutuskan menetapkan